mempertahankan Indonesia, kita tetap setia. Kira-kira seperti itulah ya, kalau dilihat dari kacamatanya si temennya ini ya. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa, apa nyapa kalian dulu, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, udah acara rezekinya dan dipenuhi seurusannya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ini aku pakai bando begini supaya lebih imut ya guys. Karena apa guys? Karena hari ini aku akhirnya bisa bikin konten lagi tentang Amel Amelia ya guys. Karena apa? Karena ada kabar gembira tentang Amel. Apa aja tuh guys kabar gembiranya? Kalian simak sampai selesai, jangan skip ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke guys, jadi kalau kita berbicara tentang Amel Amelia itu nggak pernah akan ada habisnya ya guys. Dan aku kemarin-kemarin kan belum sempat bikin konten tentang Amel ya, dan apa ya, udah kayak aduh kangen juga nih gitu ya. Maksudnya aku tuh ya gitulah ya, karena memang channel YouTube aku ini berdiri juga karena kalian semua fansnya Amel. Jadi makanya aku tuh pengen yaudah deh ngelanjutin gitu ya guys, karena kemarin memang jujur aja nggak tahu sih, lagi kayak apa ya, mager aja sih gitu. Jadi yaudahlah bikin konten seadanya gitu, dan hari ini akhirnya aku bisa bikin konten lagi ya guys, dan tentunya dengan apa ya, ya seperti itulah ya guys, dengan ala-ala bando yang kayak bocil ya. Tapi menurut aku ini lucu gitu guys, jadi ya udahlah ya, maklumin ya guys. Oke, jadi sebelumnya aku sorry banget ya guys, karena tadi agak berisik ya, soalnya di bawah lagi ada nggak tahu ada apa ya, apa namanya, perbaikan apa taman gitu, karena di bawah ini kan aku di lantai 5 ya di apartemen guys, terus di bawahnya ini di lantai 2 itu ada, di lantai 2 itu sorry belibet ngomongnya, ada taman guys. Jadi nanti deh next time barangkali aku bisa apa ya, kayak nge-vlog gitu guys. Tapi kalau aku bikin konten yang lain selain Amel tuh kayaknya turunnya drastis banget guys. Dan oke, langsung aja guys, nanti kita kepoin ya. Tadi aku sempat lihat postingan Instagramnya dari Neng Amel nih guys, dan ada kabar apa ya, kabar baik, kabar gembira gitu buat Amel dan juga tentunya kita semua ya, para fansnya Amel gitu guys. Dan kita cek ya nanti ya. Oke guys, jadi aku ini udah buka Instagram dari Mel Amelia ya. Oke, ini udah aku fullin ya, apa namanya, volumenya ya, biar kedengeran gitu guys. Dan sorry kalau ada masih berisik-berisik itu, suara kayak gergaji listrik atau apa, aku kurang tahu juga guys ya, sorry banget ya. Dan di sini tadi aku kayaknya lihat di story-nya Amel guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya, kita hitung 1-3 guys. 1, 2, 3, ayo kita buka bareng-bareng guys. Deg-degan nih ya. Nah ini dia guys, jadi ada ungkapan rasa senengnya Amel ya. Karena apa? Karena gini guys, aku bacain ya. Seneng banget mak, mau nangis jadi nak psikolog. Ah, my dream, my dream akhirnya come true ya. Selamat Anda diterima di program studi S1 ya, psikologi S1 kampus. Kampus apa ya kira-kira ya guys? Apakah ini kampus salah satu kampus favorit yang ada di Jakarta atau di Bandung atau di Yogyakarta ya? Karena sebelumnya kan Amel ini di apa katanya agak-agak punya minat atau tertarik ya untuk mendaftarkan diri ke kampus Bandung ya, dan juga apa ya, kalau dari apa ya guys, pokoknya kan kalau gimana sih ngomongnya, posisinya mami kan, maminya almarhumah Tenika itu kan di Bandung ya guys, dan banyak yang berspekulasi atau berasumsi kalau misalnya minatnya Amel yang pengen kuliah di Bandung itu karena memang pengen dekat sama maminya almarhumah Tenika ya guys. Jadi kurang tahu juga ya, dan ini masih menjadi misteri, ini Amel kuliahnya di mana gitu ya guys. Dan
Pokoknya ikut seneng ya, jadi kita ucapkan congratulations ya buat Neng Amel yang akhirnya bisa masuk ke Fakultas Psikologi ya guys, ini S1 Psikologi katanya guys, dan tapi untuk kampusnya ini masih dirahasiakan ya guys, dan mudah-mudahan Neng Amel ini bisa betah berkuliah di sana ya, menuntut ilmu di sana. Dan juga bisa sukses menjadi seorang psikolog ya guys, karena psikolog ini memang akhir-akhir ini ya, untuk apa ya, karena banyak kasus yang aduh ngeri-ngeri banget gitu ya guys, jadi kayaknya sangat-sangat dibutuhkan gitu ya guys, apalagi di Indonesia kayaknya jarang gitu ya psikologi, aku kurang tahu juga, tapi kayaknya sih jarang gitu ya guys, karena psikologi ini memang ilmunya tentang mental ya, mental health ya, tentang kayak gitulah ya, menyangkut mental gitu, menyangkut psikolog ya, psikis maksudnya. Kalau ininya kan mental apa namanya, sesuatu yang ditanganinya ini namanya kan psikis ya guys, sedangkan psikolog itu adalah orangnya gitu ya. Kalau ilmunya itu namanya psikologi ya guys. Jadi beda-beda gitu, psikis, psikolog, dan psikologi ya guys. Dan aku memang masih awam sih tentang itu gitu ya, tentang ilmu psikologi. Tapi aku pernah sih beberapa kali kayak sharing sama yang benar-benar lulusan psikolognya, psikologinya maksudnya. Jadi ada teman online sih, jadi pernah sharing gitu guys, dan orang-orang yang masuk ke dunia psikologi itu memang orang-orang yang benar-benar tertarik tentang psikis ya, tentang mental gitu ya, dan bisa dibilang orang yang sangat peka gitu ya, jadi yang feelingnya kuat, yang yang intuisinya kuat ya guys. Jadi nggak main-main sih ini jurusan atau fakultas psikologi ini, benar-benar harus orang-orang yang kayak bisa dibilang sangat peka gitu ya, yang sabar dan peka terhadap lingkungan sekitar gitu ya guys. Dan mempelajarinya ini bukan hal yang mudah ya guys, karena ini menyangkut mental ya. Kalau misalnya kayak matematika, bahasa Inggris, terus dan pelajaran-pelajaran yang lainnya itu kan kayak udah ada di buku gitu ya, sedangkan psikologi mungkin akan lebih susah gitu ya guys, karena ini menyangkut dengan mental orang, dan mental orang ini kan beda-beda gitu ya. Jadi benar-benar aku nggak nyangka banget gitu ya Amel bisa masuk ke dunia psikologi ya guys. Dan memang karena Amel ini kan anaknya seperti yang kita tahu ya, kepeduliannya tinggi gitu ya, rasa empatinya gitu ya, terus juga peka banget kan sama lingkungan sekitar, dan pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya, apalagi Neng Amel gitu ya guys, kita sebagai fansnya aja ikutan seneng gitu ya akhirnya gitu ya guys. Dan nanti ditunggu aja kabar baiknya gimana pun keputusan Amel yang pasti ini mudah-mudahan yang terbaik buat Amel ya, mudah-mudahan lancar kuliahnya, dan juga kalaupun memang balik lagi ke entertain ya, itu bisa sukses juga ya, pokoknya sukses dunia dan akhirat ya guys, amin amin ya robbal alamin. Oke, terus kita lihat lagi guys, nggak ada postingan. Aku pengen kepoin, ini udah berapa menit ya? Baru 5 menitan ya guys, lanjut ya. Kok jadi K-pop sih? Soalnya tadi kepo-kepoin gitu guys. Nah ini ada Melamilia Lovers _ Riau ya. Aku udah lama banget guys nggak kepoin gitu ya. Ini ada fotonya Amel Amelia 90 vibes. Oh benar banget ya guys. Jadi ini Amel anak tahun kelahiran 2003, tapi vibes-nya ini kayak tahun 90-an gitu ya, dan pastinya berkaitan sama almarhumah Tenika ya guys, tuh kan kalian lihat nih, Amel tinggi banget ya, 175 kalau nggak salah ya guys tingginya ya. Masya Allah ya. Oke, ada lagi, ini apa, Dirgahayu Republik Indonesia. Oh ya guys, aku ya kemarin-kemarin belum sempat bikin ucapan
ucapan selamat apa sih namanya ya? Kok jadi blank. Pokoknya selamat hari ulang tahun Indonesia yang ke-77 ya, Dirgahayu Republik Indonesia. Pokoknya ini seperti slogannya ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Merdeka. Aku mau jadinya mau ngomong laki nih. Merdeka ya guys, pokoknya sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Yeay. Ini beberapa penggalan lirik dari lagu 17 Agustus ya guys, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pokoknya maju terus Indonesia ya, semoga lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan berkah ya, rakyat Indonesia bisa makmur ya, adil sentosa. Dan juga ini aku juga ngikutin kasusnya Brigadir J ya guys, ini sangat-sangat miris banget, sangat memprihatinkan sekali ya guys, karena yang terlibat ini aduh banyak banget oknum-oknum kepolisian ya guys. Jadi benar-benar apa ya, sedih banget sih guys, aku aja gitu ya, yang orang luar gitu ya, sedih gitu ya, kita semua gitu ya, rakyat Indonesia. Makanya ini kasusnya lagi dikawal terus nih ya sama netizen ya guys. Dan salut juga gitu ya, dari yang apa ya, hampir tenggelam mungkin ya kasusnya ya guys, dan sekarang jadinya ke up lagi, ke blow up lagi gitu ya. Dan akhirnya sekarang lagi proses penyelidikan, dan udah ada muncul banyak, lumayan banyak ya guys tersangkanya gitu ya. Dan aduh ini miris banget ya, kasihan banget gitu ya, apalagi aduh sebagai calon istrinya ya guys. Aku pernah lihat tuh ya di video, di mana ya, di YouTube apa di Instagram gitu ya, pokoknya ada postingan di situ pada saat pemakaman almarhum Brigadir J itu ada calon istrinya ya guys. Dan itu duh nggak bisa ngebayangin gimana rasanya gitu ya guys, ditinggal sama orang yang tersayang gitu ya, sama orang yang benar-benar dicintai gitu ya, yang sayang banget sama dia. Dan kabarnya kan katanya mau nikah gitu ya. Aduh ya Allah ya, jadi merinding dan juga sedih gitu ya guys, karena tragis banget meninggalnya gitu ya. Sampai aduh aku kurang tahu juga gimana itu proses eksekusinya yang sedemikian menyeramkan gitu ya guys. Dan motifnya juga masih simpang siur gitu ya guys. Dan mudah-mudahan aja ini kasusnya bisa cepet kelar gitu ya guys, jangan sampai tenggelam gitu, karena ini menyangkut harkat dan martabat negara Indonesia ya, kepolisian terutama nih guys ya, nama baik kepolisian Indonesia ya, Polri dipertaruhkan ya di kasus ini ya guys. Dan mudah-mudahan cepat kelar dan cepat clear, cepat dapat yang tersangka ini cepat didakwa gitu ya. Aduh didakwa dan juga divonis hukumannya seberat-berat mungkin ya, karena ini menghilangkan nyawa orang ya guys. Aduh benar-benar miris banget gitu ya. Jadinya nyambung ke kasus itu ya guys, karena memang bikin greget gitu ya. Ini kayak drakor. Ada yang bilang ini drakor kalau misalnya kalau dibikin drakor mungkin pemainnya ini. bukan drakor sih. Mungkin film Indonesia ya gitu ya. Tapi katanya kalau dilihat dari ini kan katanya pembunuhan berencana ya guys, ini mirip-mirip kayak cerita drakor gitu ya guys. Dan kalau difilmin katanya seru gitu ya guys. Dan aku sih nggak mikir sampai ke situ ya, maksudnya jangan mikir difilmin dulu gitu, tapi dikelarin dulu nih kasusnya ya guys. Jadi benar-benar aduh gimana caranya gitu ya, kita sebagai netizen cuma bisa mensupport ya, mendukung dan juga ikut mengawal ya sampai tuntas kasus ini ya guys. Pokoknya gregetan banget gitu ya. Kalau kasus besar aja nggak bisa ditangani, gimana kasus-kasus kecil gitu ya guys. Aduh gimana gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini ada postingan apa nih guys? Ini dari nggak tahu siapa ya, bersama Siti Aisyah Mardia Amelia, seorang penyanyi dan penulis yang satu sekolah dengan Dokpri. Oke, karena Amelia ini suka nulis ya guys, jadi udah terkenal gitu ya, nggak cuma
apa namanya di kalangan temennya gitu ya, yang memang satu sekolah. Tapi kita juga tahu gitu ya, karena Amel kan waktu itu beberapa kali nulis gitu ya, kayak cerpen-cerpen, puisi-puisi gitu ya, dan tulisannya bagus banget, best banget. Oke, kita baca juga yang ini apa nih guys. Menurut saya, Amel itu juga manusia biasa, sama seperti saya dan kamu. Tetapi karena wajahnya mirip Nike Ardila dan banyak orang yang menggantungkan ekspektasi tinggi kepadanya, makanya dia harus memaksakan diri agar menarik dunia produksi kreatif. Jujur, saya sedih banget sama yang kayak ginian, dan saya juga bisa melihat dari ekspresinya bahwa dia memiliki kesedihan yang terpendam. Oh, ini peka juga ya, yang ini temannya cowok ya. Jadi tolong pandailah apa nih? Jadi tolong pandanglah dia sebagai sebagaimana kita memandang manusia yang lainnya, agar dia bisa menjadi dirinya sendiri. Oke. Okay. Anyway, saya suka sama tulisan-tulisan karya dia. Wow. Oke, ini tanggapan dari temennya Amel ya, teman satu sekolah ya guys, dan bisa dibilang kayak kenal baik gitu sama Amel ya guys. Jadi seperti itulah ya, mungkin apa yang Amel rasakan kita nggak pernah tahu gitu ya, karena perasaan seseorang ini kan cuma orang itu sama Allah yang tahu ya guys. Jadi ya kira-kira seperti itulah ya, kalau dilihat dari kacamatanya si temennya ini ya, mengenai Amel ya guys. Jadi ya sebaiknya kita sebagai netizen cuma bisa mensupport, yang nggak bisa kayak maksain, Amel lo harus main film, Amel lo harus nyanyi, Amel lo harus jadi model. Nggak juga ya guys, karena ini kan menyangkut hak asasi manusia ya guys. Setiap manusia ini punya haknya masing-masing untuk menentukan jadinya belibet lagi, untuk menentukan hidupnya masing-masing ya guys. Karena kita juga kan kalau dipaksa-paksa, lo harus cari duit yang banyak gitu, harus begini, harus begitu, ya gimana mau tenang hidupnya? Kalau hidup tertekan itu nggak enak ya guys. Jadi please ya, jangan menjadi manusia yang kayak otoriter gitu ya guys. Terus juga ya kayak itulah, memaksakan kehendak gitu. Oke, jadi gitu aja ya guys, karena aku lihat nih udah 14 menitan ya, belum lagi dari opening sampai closingnya nanti ya. Oke guys, thank you for watching ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu kalian ya untuk Neng Amel, dan juga mudah-mudahan Amel bisa sukses ya guys. Kita doakan yang terbaik ya guys. Mudah-mudahan kita juga bisa sukses lahir dan batin. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, pokoknya thank you for watching ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku guys. Pokoknya selalu thank you for watching. See you next video. Bye-bye.